berikutnya lagi nih yang Corolla Twin Cam. Corolla Twin Cam SE Limited warna abu-abu. Semuanya masih orsinil nih, Pak. Nah, dalamnya sih ya, masih orsinil semua. Orsinil, masih kaleng bodinya semua. Ini saya buka harga murah nih, 33 juta saja masih nego ya. Nah, berikutnya lagi nih, Kijang Super nih, baru datang juga kemarin nih ya. Bodi masih kaleng nih, masih kaleng semua ya. Kaleng tahun 96, apalagi punya Avanza nih ya, punya Avanza. Saya buka murah nih, 39 juta tahun 96 ya, tahun 96 ya. Kijang Super, Kijang Super ini lah, Super semua ya. Malamnya masih harus sini semua tuh ya, dalam berarti ini masih interior semua masih sini joknya ya. 39 juta tahun 96, dalamnya masih harus sini semua masih ya kan, masih kaleng bodinya nih ya, tinggal nyalon aja ya. Ini yang baru lagi, ini yang baru-baru aja, yang sudah ini nggak usah, nanti mah pengen nanti ya. Nah, berikut lagi nih Daihatsu Zebra tahun 2005 ya, 2005 yang 16 ya, 16 jangan salah. Daihatsu Zebra tahun 2005 yang 16, terima pajak sekir, pajak sekir hidup. Ini saya buka harga ini 37 juta ya, 37 juta masih nego. Jangan lupa Zebra 1,6 ya, ini baknya masih bagus nih, baknya masih bagus semua ya, baknya masih bagus. Nah, berikutnya lah ini nih, Kijang Roper BRI 93 nih ya. Ini pajak baru saya bayar nih, 99 bisa udah saya bayar nih. Harganya sekarang 31 juta nih. Bodi masih kaleng nih ya. Jadi pajak udah saya bayar nih barusan. Kemarin pas kelas sudah hidup. Ini harganya 31 juta saja ya. Kijang Super ya, belum lupa nih. Kijang Super tahun 94 nih. Kijang Super 94, ini mobilnya masih bagus ya. Pajak kir hidup, terima hidup banyak ya. Harganya 35 juta nih, tahun 94. 94 nih. Lihat tuh mesinnya. Mesinnya bersih tuh, lihat tuh. Ya. BPKB masih yang lama nih ya, 35 juta saja. Terima kir pajak hidup. Kalau terima keadaan gini 32 juta saja ya. Nah, saya rasa review hari ini itu dulu ya. Bagi bapak-bapak yang kemarin pesan Grand Astra. Oh ya, di rumah masih ada. Oh ya, Grand Astra tahun 96. Warna abu-abu, bodi kaleng, dalam orsinil. Saya buka harga 49 juta, lupa mobilnya di rumah. Grand Astra tahun 96 warna abu-abu. Oh iya, ini ada lagi nih. Kijang LG. Kijang LG tahun 97. 97 bodi masih kaleng, dibongkar kemarin nih ya. Tuh, dalamnya juga masih orsinil semua. Tahun 97 ya, tahun 97. Ini saya buka harga berapa? 55 juta saja. Siapa cepat dapat. Bagi yang pengen DP dulu, tidak jadi uang kembali, ongkos diganti. LGX 97 ya. Nah, saya rasa itu yang lain-lainnya sudah ada yang kemarin. Kalau mau pick up ini tadi ya, Colte nih. Impaknya double nih. Di bawah ada atas ada nih, tahun 2005 nih. Ya. Ini harganya murah aja nih, 39 juta aja nih. Colte 2005. 2005 pajak hidup ya. Tuh, dalamnya masih rapi juga tuh dalamnya ya. Nah, tuh ada tipnya semua, ada salon semua. Biasanya jarang nih kalau pick up nih mobil perang ya. Saya rasa saya kiri sekian dulu ya. Selamat berjumpa. Atau oh iya, jangan lupa alamatnya nih, Marno Jaya Motor, Jalan Raya Tanjung Barat Lama nomor 148. Terkenalnya pom bensin Pol Tangan Pasar Minggu. Nomor HP saya 0812 840 15. Terima kasih. Akhirnya salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
sorot semua nih. Mobil di dalam sorot semua yang ada. Penasaran nih yang pengen LG-nya apa? Grand Extra yang orsinil nih. Hei, tangan pertama dari baru nih. Tinggal kirim ke Wonosari, Gunung Kidul. Besok hari Jumat mendampil nih. Ya. Oke, segitu nih apa? Beli sekalian 7 itu 10 itu di sini. Ada Pak Ramad Jati, Pak. Rp800 SE Limited tahun 91 ya, 16. Mobil masih orsinil luar dalam ya. Harganya 35 juta saja. Monggo silakan datang ke MJM. Nah, lihat aja ya, semuanya orsinil. Mesin oke, AC dingin. Terus aja. Halo, sorot semua ya. Nah, ini juga baru datang nih. Tahun 2000, bukan bekas taksi ya, jangan, bukan bekas taksi, GLI ya, warna silver ya, masih bodi kaleng. Lihat peleknya aja mahal nih, lihat peleknya nih, sorot deh peleknya nih, peleknya mahal ya kan tuh ya. Lihat dalamnya tuh masih orsinil semua ya, orsinil tuh, wangi, masih wangi mobilnya ya. Tahun 2000 GLI. Terus depannya lagi, aduh hematnya bunyi ya tuh ya. Oke, harganya ini 39 juta tahun 2000 GLI. Kita sini yang baru-baru aja. Yang baru-baru. Baru-baru. Nah, masuk ke sini, Le. Nah, ini juga ini baru datang nih, ya. Kijang Grand Rover tahun 95. Tahun 95 ya, AC double, power steering, power window. Ini tahun yang lalu beli dari kita juga, ini jual lagi. Dan lagi corona nih. Tahun 95 Rover GRX namanya, harganya 37 juta ya kan. Yang lain enggak usah, kalau yang lain-lain nih Kijang biasanya yang 30-an nih, ada 3 unit nih, dari mulai 90 92 93, ini harga 30 ke atas semua nih. Kalau ini saya bantul nih, harga cepat aja 30 juta masih oke, jantan eksekutif nih ya, jantan eksekutif 30 juta saja, AC double. Siapa cepat dapat bumper kit ya. Kijang LX dimodifikasi LGX full tahun 2004 ya, sudah AC double, power steering, power window, lampunya juga ini. Ini saya buka harga murah nih, 49 juta saja tahun 97. Nah, untuk di luar masih ada LGX diesel tahun 2000. Lagi di itu harganya LGX diesel tahun 2000 ya, warna biru, lagi disol apa dicek. Mesinnya oke, itu harganya 82 juta LG diesel ya. Terus lagi masih ada lagi di luar, masih ada lagi Kijang SLX 97 yang warna hijau kemarin, itu harganya 45 juta. Saya rasa saya akhiri sekian dulu review MJM hari ini, stok yang terbaru. Moga-moga semuanya apa ya, jadi berkah aja. Jadi kalau ada bapak-bapak yang komentar, kok reviewnya cuma tunjuk gambar saja, nggak ada suara, pamer nggak juga. Kebetulan kalau yang ada suara atau lengkap ya, saya lihat aja di Arifadila, di Auto Second, Trump Auto, macam-macam banyak, atau di Marno Jaya Motor ya.
saya rasa bagi bapak-bapak juga yang kemarin beli mobil sama NJF masih ada kurang, ya monggo datang aja, bisa nego lagi, BPKB-nya diambil, ada yang kurang 5-10, 15 juta ya. Juga kemarin kebetulan ada juga pembeli dari luar kota yang pakai online, yang paling jauh dari Amerika beli mobil online sudah dibayar lunas. Insya Allah mendengarin omongan saya, tinggal nunggu kir aja. Mungkin minggu ini selesai akan kita kirim ke Temanggung. Terima kasih atas kepercayaan semua. Semoga semuanya membawa berkah. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.